salah sedikit, lewat sedikit, patah lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan jaga kesehatan yang utama Om Bro. Jumpa lagi Om Bro ya di Bikai Road Custom. Hari ini kita ada kedatangan road yang patah lagi Om Bro ya. Dia cerita roadnya ini ketika fight dengan ikan kakap ya, ya size lumayan katanya Om Bro ya, besar juga, kakap merah. Saking senangnya itu dan saking semangatnya itu, dia lupa kontrol Om Bro. Lupa kontrol, dia up dan jorannya itu kepentok sama atap kapal. Akibatnya patah Om Bro. Nah, langsung aja Om Bro ya. Dia langsung kirim ke sini. Nah, dia minta diganti top sectionnya dengan Lycan Omega PE36. Nah ini barangnya Om Bro ya. Barangnya dia punya brand Kamikaze Om Bro ya, Kamikaze Bluefin. Bluefin dengan panjang 2,10 meter Om Bro ya. Sebenarnya ini joran buat casting Om Bro. Joran buat casting dia pakai untuk main dasaran. Jadi ini patah Om Bro. Jorannya patah Om Bro ya. Kalau sepintas barang ini lumayan bagus Om Bro. Nah, dia patah di sini Om Bro. Dan ini patahannya. Tebelah jadi dua. Seperti yang sebelumnya, konsepnya sama ya Om Bro. Pengerjaannya dalam membuat top section. Tapi kali ini saya memberitahu cara pembuatan top section ya Om Bro ya. Karena ininya besar dan untuk mencari blank yang besar Om Bro ya di bottomnya itu agak susah Om Bro, karena ini udah bisa masuk 11 dan di 11 itu adanya di spek besar Om Bro ya. Nah, pada akhirnya dia mengganti joran yang patah ini dengan Lycan Omega. Sebentar kita ambil blanknya Om Bro ya. Nah ini Om Bro, blanknya Om Bro. Ini blanknya Om Bro, masih utuh Om Bro ya. Nanti kita kasih tahu cara prosesnya untuk buat top section, cara bubut Om Bro ya. Jadi ini nanti kita ukur Om Bro, kita ukur dengan sigmat, sesuaikan dengan in diameter dari buttnya ini. Kita lanjut ya prosesnya Om Bro ya, cara membuat top section dari blank utuh Om Bro. Lanjut Om Bro ya. Oke Om Bro, cara langkah pertama kita ambil in dari diameter ini Om Bro ya. Kita ambil dari in diameter dari butt. Kita ambil in diameternya, terus kita kunci Om Bro, kita kunci dan kita selaraskan di blanknya. Nah seperti ini Om Bro. Nah jadi kurang lebih dia berhentinya di sini Om Bro, berhentinya di sini ya Om Bro ya. Nah, berhenti di sini dan bisa dipastikan ini yang bakal kita potong Om Bro ya. Nah, kita tandain dulu Om Bro, kita tandai dengan solasi. Kita tandai dengan solasi dan kita ambil spare Om Bro ya, spare ke joinnya untuk masuk ke sini, masuk ke join bat. Oke Om Bro ya, kita proses, kita potong di sebelah sini Om Bro, kira-kira aja Om Bro ya untuk masuk ke butt joint ini. Oke Om Bro, kita potong Om Bro ya.
kita potong. Bro ya, dengan alat sederhana kita potong untuk menyesuaikan di bat ini. Udah kita potong, terus udah kita amplas om bro ya, kita amplas. Nah, terus kita masukkan dulu om bro. Nah ini udah agak sempit om bro ya, nanti kita bubut sedikit om bro ya. Nah ini agak sempit om bro. Yang jelas dia sudah bisa masuk, tapi agak serat om bro ya. Nah, jangan kita paksa om bro ya, nanti kita bubut sedikit demi sedikit untuk biar presisikan posisi in diameter dan out top section ya om bro ya. Setelah kita potong, kita pasin tadi ya om bro ya, kita bubut dikit demi sedikit ya. Pesan saya, jangan sampai melewati in diameter dari ini om bro ya, in diameter, jangan sampai melewati. Karena kalau dari motong sampai ngebubut salah sedikit, lewat sedikit, fatal om bro. Lanjut om bro ya, kita bubut dikit demi sedikit. Jadi kenapa saya kasih air om bro, ya simple aja om bro, biar nggak ngebul gitu om bro ya. Seperti ini om bro, kurang lebih om bro. Nah, kurang lebih seperti ini om bro ya. Setelah kita, mana tadi? Nah, ini udah mendekati om bro, mudah-mudahan pas om bro ya. Nah om bro, nah ini udah presisi om bro ya, sudah presisi. Oke om bro, jadi kurang lebih proses pengerjaannya seperti itu ya om bro. Nah, untuk membuat dari top section ke butt joinnya ini om bro. Kita langsung proses aja, kita langsung proses nanti setelah jadinya seperti apa. Tonton terus om bro ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen om bro. Jadi kita bisa saling memberikan informasi om bro ya. Jadi kurang lebih seperti itu om bro. Kita lanjut untuk proses pemasangan ring. Lanjut om bro ya. Si om bro di situ. Nah ini om bro yang kemarin kita buat om bro, top section joinnya om bro ya sudah jadi om bro. Kita duetkan dengan Lycan Omega P36. Kami kasih blue pinnya ini ternyata P4 om bro, P4. Jadi kita ganti dengan P36 nya om bro ya, karena mengambil diameter dari si blank utuh itu om bro ya. Nah, jadi seperti ini kurang lebih finishing akhirnya om bro ya. Nah, ringnya ini
dari sini kita pindahin Om Bro ya, kita pindahin ke blank yang baru. Nah, terus kenapa saya kemarin di awal menyarankan untuk memotong diameter out si blank yang baru ini dan untuk memotong mendekati in dari diameter butt joinnya Om Bro. Nah, kenapa? Karena ketika di bubut Om Bro ya, ketika di bubut dia tidak kemakan banyak Om Bro, tidak kemakan banyak. Nah, alhasil seperti ini Om Bro ya, ketebalannya masih terjaga. Oke Om Bro ya, dan wrappingannya pun masih tampak Om Bro. Artinya tidak mengambil, mengikis banyak Om Bro ya. Jadi kurang lebih seperti itu Om Bro ya. Ini kita kembalikan ke seperti semula, karena blue pin itu 7 feet, ini 2 meter 5 cm. Dia nggak goyang Om Bro, udah enak Om Bro. Nggak ada bunyi tek 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 yang diakibatkan tidak presisinya joinnya Om Bro ya. Nah, kurang lebih seperti ini Om Bro ya, cara membuat join top section ke butt join. Oke Om Bro ya, demikian video kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Oh iya Om Bro, subscribe dong sama like, jadi kita bisa tukar informasi dan saling sharing Om Bro ya. Demikian Om Bro, semoga bermanfaat sekali lagi Om Bro ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi Om Bro.